Halo semuanya, kembali lagi di channel Hobi Rakit. Masih bersama saya Suris dan ini adalah unboxing HG 1/1.4 Infinite Justice Gundam. Ini adalah kit keempat dari lini HGCE yang saya buat videonya. Setelah sebelumnya saya membuat video untuk HGCE All-Strike Gundam, Freedom Gundam maupun Strike Freedom Gundam. Kit ini saya dapatkan di Tokopedia dengan harga sekitar Rp300.000. Untuk link pembelian nanti saya taruh di kolom deskripsi seperti biasanya. Dan langsung saja kita bahas boxnya terlebih dahulu. Di bagian depan, box artnya kurang lebih seperti ini. Di pojok kiri atas ini ada logo dari lini HGCE. Kemudian di sampingnya ada logo dari seriesnya, yaitu Mobile Suit Gundam Seed Destiny. Kemudian di sini ada gambar Gundamnya dengan pose seperti ini. Di belakangnya sini terlihat seperti Destiny Gundam ya. Ya, memang Destiny Gundam dengan latar belakang sepertinya luar angkasa. Kemudian di sini ada namanya ZGMF X19A Infinite Justice Gundam ZAV Mobile Suit. Dan kit ini diproduksi pada tahun 2020 yang lalu. Kemudian di sisi bawah kurang lebih seperti ini. Di sini ada stiker dari importer ya yang menutup bagian X-nya. Di sini ada gambarnya tampak depan dan belakang dengan informasinya ya. Kemudian di sini ada gambar X-nya dan senjatanya namun tertutup stiker ini ya. Ini ada informasi dalam bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Kemudian di sini ada gimmicks-nya dan senjatanya ya kayak gini. Kemudian di sisi kanan kurang lebih seperti ini, seharusnya sama seperti di sisi kirinya seperti ini. Dan ini adalah kit ke-231 dari lini HGCE. Sedangkan di sisi atas kurang lebih seperti ini, di sini ada informasi dari Infinite Justice Gundam ya dalam bahasa Jepang maupun bahasa Inggris. Kemudian di sini ada gambar actionnya kayak gini dan tabel kayak gini seperti biasanya. Di sini untuk boxnya sedikit banyak ya, namun tidak masalah juga. Oke, untuk pembahasan boxnya kurang lebih seperti itu saja ya. Oh ya, ini cukup tebal ya dibanding dengan box HG pada umumnya. Dan langsung saja kita lihat isinya. Di plastik yang pertama, di sini ada satu buah runner ya dengan warna abu-abu, merah marun, kuning dan hijau. Disertai foil sticker yang seperti biasa yang akan saya pasang adalah bagian mata saja. Dan di sini sepertinya ada wire ya. Kayak gini. Kemudian di plastik yang kedua, di sini ada 3 buah runner berwarna putih, abu-abu dan putih. Di plastik yang selanjutnya, di sini ada 2 buah runner berwarna hitam. Lalu di plastik yang keempat, di sini ada 1, 2, 3 runner ya. 2 berwarna abu-abu dan 1 berwarna clear biru muda. Di plastik yang kelima, di sini ada 1, 2, 3, ada 3 runner ya. Berwarna ini rada keunguan, terus rada pink tadi, magenta. Terus clear pink untuk beam saber handle kayaknya. Beam saber effect. Ya, ada 3 ya. Dan di plastik yang keenam atau plastik yang terakhir, ternyata cukup banyak ya. Di sini ada 2 buah runner berwarna hitam dan merah marun. Atau magenta ini ya, kayak gila pokoknya. Dan yang terakhir tentu saja adalah manual atau kertas petunjuk rakitnya seperti ini. Di sini ada informasi dari Infinite Justice Gundamnya ya, kayak gini. Dalam bahasa Inggris tentu saja. Terus di sini ada informasi lainnya ya, kayak gini, seperti senjata, terus backpack kayak gini pokoknya. Dalam bahasa Jepang dan bahasa Inggris kayak gini. Terus kayak gini, kayak gini. Terus di sini ada color guide juga ya, kayak gini pokoknya. Kemudian di sini ada halaman jumlah runner-nya ya, cukup banyak sekali ini. Terus proses rakitnya ada 1, 2, 3, 4, terus 5, 6, 7, ada 7 halaman proses rakitnya. Dan ya cukup panjang ya, dan memang bakal lama sih sepertinya karena runner-nya ini juga banyak banget. Oke, untuk isinya kurang lebih seperti itu saja ya. Ini banyak banget, jadi pasti ini proses rakitnya juga bakal lama. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ini adalah video unboxing saja. Nanti kita akan ketemu lagi di video spill build dan video reviewnya.
Oke, untuk videonya kurang lebih seperti itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Dislike juga tidak masalah. Serta jika ada pertanyaan, kritik maupun saran, sampaikan saja di kolom komentar seperti biasanya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.